Oke. Fokus kan dah? Dah fokus. Enggak. Mudah-mudahan. Fokus kan sih? Nah, fokus. Nah. Kita awal kita ke Purwokerto dulu. Fokus hilang lagi. Fokus ya. Kenapa sih? Manual fokus. Ditit ke gue aja. Ditit ke gue. Dah. Gue dulu sini coba cek. Coba cek fokusnya. Oke. Halo semuanya. Jadi kita selama 25 hari ya. 25-30 hari ini kita plan untuk pergi ke Jawa Timur sama ke sama Bali. Nah, terus untuk the first today-nya kita ke Purwokerto dulu ya, Rang. Jadi start dan berangkat dari jam 3 pagi. Ya tuh, mata sepet banget. Parah. Parah. Pagi, tengah pagi kita itu udah berangkat untuk ngejar keluar dari Bandung dan daerah Cibiru. Oke, terus sampai Nagrek. Kita sempat berhenti sih, sarapannya nggak fancy, cuma kita berhenti di Indomaret. Mata sepet banget, mata ya sepet, kan. Pantat juga udah kayak apa tahu tuh. Kenapa? Kebelet tipis mulu di jalan, sebelet. Udah berapa kali sih? Abis itu lanjut lewatin Nagrek, terus masuk ke Banjar ya? Belum. Oh, belum. Belum, belum. Jadi udah ngelewatin Nagrek, Tasikmalaya, terus ngelewatin perkebunan. Enggak, sebelum itu kita sempat berhenti dulu. Oh, iya iya iya, di Cikoneng. Cikoneng. Kopinya lumayan kok, enak ya. Kopinya lumayan enak. Dan harganya fantastis. Karena udah matanya udah kayak udah lompat nih. Nah, terus akhirnya karena ya udah deh kopi. Terus habis itu segar tuh kopi Jo. Terus sekarang lagi di Tasikmalaya. Belum, bukan. Apa? Cikoneng nama tempat. Iya, lagi mata berat banget. Berat banget. Perut moncer, kepala sakit. Jadi kan tinggal pingsan aja nanti kalau sampai hotel. Jadi kita quick stop untuk cafe. Udah abis dari situ seger ya? Nah, abis itu seger. Okay, Banjar, terus udah mulai hijau-hijau tuh. Udah mulai hijau-hijau. Menuju Banjarnegara belum sampai. Baru dari Banjar. Sini banyak sawah, tapi rupanya sawahnya lagi banjir semua. Ada naik kano. Seru banget. Tapi sedih banget. Panennya enggak ada yang jadi. Terus habis itu kita sebelum sampai Purwokerto, kita ada di daerah mana tuh ramai kita berhenti? Kita berhenti. Aji Barang. Kita ke Aji Barang. Kita lewat Aji Barang. Jadi diarahin lewat jalan kecil sama Google Map itu masuk ke Aji Barang. Nah, itu paha kerja keras tuh. Karena turun lewatin sawah. Lewatin sawah kiri kanan tapi pemandangannya oke. Okay. Iya. Terus akhirnya kita sampai Purwokerto jam 2. Terus kita nyampe dan kita nginep di Aron Hotel dan ternyata itu hotel baru ya. Hotel baru. Sebenarnya hotel kayak bangunan lama yang di rekondisi lagi. Terus jadi semuanya baru, interiornya baru dan TV. Nah, itu ada gantungan yang jelas. Terus ini teko dan lain-lain. Kulkas, tempat tidur baru, ini hotel baru dari gedung lama direkondisi kan. It is so proper. Kamar mandinya. Wow. Oh ya udah. Ini aja dari sini nasi goreng. Nasi goreng juga. Udah dianjurin. Onion ring. Sama french fries. Lapar mata kita. Terus kemarin kita akhirnya udah tuh kita nyampe hotel tewas was-was tuh udah Rama udah nyanyi tuh ya semalaman. Terus habis itu paginya udah sarapan kita
Jadi kita ada beberapa tujuan nih. Kita pengen tadinya pengen ke Batu Raden, kebun raya Batu Raden. Terus pengen ke Curug Penganten. Tapi kemarin itu udaranya lagi hujan ya, Ram. Jadi terus udah mendung parah. Iya, terus pas siang. Ke akhirnya oh ya udah deh pilih ke curug aja. Terus habis itu pas kita ke curug kata diarahin sama orang kebun raya katanya curug Banyan aja. Udah ke Curug Banyan, terus aku nanya soal Curug Penganten, katanya masih di atas. Dan jalannya jauh. Iya, jauh. Nah. Akhirnya curug apa? Jenggala. Nah. Akhirnya sebelum ke Penganten ke Jenggala dulu. Jadi kita lagi jalan mau ke Curug Jenggala. Cuma tadinya mau ke Curug Penganten, cuma udaranya lagi hujan terus, jadi karena kita harus lewatin, masuk hutan lewatin sungai. Sungai, jadi katanya bahaya banjir bandang. Oh, jadi akhirnya kita cuma bisa ke Curug Jenggala. Ini kalau banjir itu kita harus ngelewatin dua sungai, terus sungai itu udah pasti putus dan nggak bisa dilewatin daripada kejebakan ya. Ya udah, sekarang kita lanjut. Ini namanya taman apa? Entah ya, lupa ya. Ada taman proper banget, bersih. Di bawahnya nyambung sama dam dan larinya untuk irigasi ke perkampungan di bawah. Kita udah sampai di Curug Jelanggar. Tapi hujan. Apa? Terus ada spektakuler sih. Hujannya spektakuler. Awalnya hujannya terus kering. Terus kita sempat mau coba naik ke Curug Penganten. Dan rupanya makin ke dalam itu makin kayak hutan banget. Terus dan, kita yang ini jam segini terus begini. Mendung makin parah. Akhirnya udah deh kita mutusin untuk itu untuk hutan berikutnya lah. Yaudah akhirnya kita sempat pas motornya kita kejebak di hujan. Kayak udah lo orang begitu-begitu penghujung pakai tuh ya apa jas hujan, kita turun ke warung cari mie rebus, akhirnya kita makan mie rebus. Terus kamu turun hampir ya hujan badai total. Makanya stock shot ini ngambilnya ini hancur-hancur naik pro, kita baru pertama kali jadi kita masih ya Thank you.
rambutnya turun. Mau sepatu se-waterproof apa juga pakai topias. Sepatu waterproof ini tembus. Topias semua segala peralatan water topias menghajar badai. Enggak ada harapan. Ada. Kayaknya memang besok-besok belinya terpal aja. Kayaknya harus terpal. Oh, dari kita pulang terus tewas. Tewas. Sebenarnya yang tewas Rama sih. Gue enggak. Ada. Hari ini kita menuju ke Wonosobo. Sebetulnya tujuannya mau Dieng, tapi Dieng, hujan lagi. Kita nyari tempat yang rada di bawah sedikit, dengan harapan nemu yang masih available dan nemu tempat bambu. Pondok bambu tuh setelah biji mata aku mau keluar tuh ngeliatin aku udah sih, oh mana nih, terus nemulah pondok bambu. Ya udah deh, kita we'll see. Dan sekarang hujan, amazing. Gimana kita kesana? Kayaknya sih yang penting ini tungguin sampai ya agar reda. Sebelum kita diusir di tendang suruh check out. Oke deh, bye bye. Saya nggak fokus di cerita.